menahan sengsara akibat peperangan yang berlaku sehingga puluhan ribu nyawa telah terkorban. Ditambah pula dilanda musim sejuk yang suhunya boleh mencapai bawah paras negatif. Saudara kita di Palestin telah kehilangan rumah, kenderaan, insan tersayang dan yang paling menyedihkan, mereka juga kehilangan tanah dan kebebasan mereka. Lagi merisaukan, musim sejuk sedang melanda mereka ketika ini. Bayangkan dalam keadaan tiada tempat untuk berteduh kerana rumah mereka telah dihancur, diserang. Nak tak nak, mereka masih perlu bertahan dalam keadaan situasi perang ditambah dengan musim sejuk yang membunuh. Musim sejuk merupakan mimpi ngeri bagi mereka dalam situasi sekarang kerana mereka kini hidup dalam serba kekurangan. Dan yang paling menjejaskan adalah tempat untuk mereka berteduh. Ada yang berteduh di tepi jalan tanpa sebarang alas dan atap bersama anak-anak kecil. Jadi kami GPM Malaysia mengambil inisiatif untuk menyalurkan bantuan untuk mereka di sana dengan memberikan kanvas untuk berteduh. Kita sedang mengumpulkan sekurang-kurangnya 3,000 kanvas untuk dimanfaatkan oleh mangsa-mangsa perang di Gaza. Persoalannya, kenapa kanvas? Kerana mereka di sana sering berpindah randah ketika dalam situasi sekarang. Jadi kanvas lah yang mereka akan bawa ke mana-mana jika memerlukan mereka untuk berpindah. Dan mereka akan dirikan tempat berteduh menggunakan kanvas yang kita sediakan. Jadi, kami Global Peace Mission Malaysia membuka kempen Winter for Gaza untuk sesiapa yang ingin menyalurkan bantuan dan tempat berteduh buat mereka di sana, boleh layari link di bawah atau tekan link di bio.